Oke, masih bersama saya si Jubah Merah. Kali ini kita akan membahas tentang Sony PSP, portable PSP. Yang saya punya ini adalah PS portable yang jenisnya PSP Go. Sangat kecil, mobile, ringan, mudah dibawa. Bisa ditanam musik, foto, video, dan game. Saya akan mencontohkan. Ini adalah untuk foto, oke. Dan bisa menaruh foto keluarga Anda tercinta atau foto-foto yang lain. Foto kita bisa isi apa aja, terserah Anda sukanya mau apa. Oke, kemudian kita bisa tanam musik atau taruh musik di sini, sehingga misalnya kita pergi kemana aja kita bisa mendengarkan musik. Ini contoh punya saya, ada folder lagu barat dan macam-macam di sini. Oke, back. Ini folder berikutnya ada Everlasting Love Song. Ada banyak banget di sini koleksi lagu saya. Ada folder untuk lagu Indonesia. Ini foldernya masih banyak turun ke bawah, ada ratusan atau bahkan ribuan lagu di sini. Oke, kemudian ada video juga. Saya mendownloadnya dari YouTube, kemudian saya pasang di sini. Contoh videonya. Oke, ini adalah contohnya salah satu video yang koleksi video yang saya punya. Oke, itu adalah beberapa koleksi saya. Anda bisa memasukkan film, kemudian Anda convert ke format PSP, kemudian Anda install di PSP itu, kemudian Anda tonton di sini. Untuk game di sini, contohnya nih, karena PSP memang dasarnya untuk bermain game. Oke, maka ini adalah game saya, koleksi game yang saya punya. Ada game buat mancing, balapan, perang, ini action, mancing lagi, pesawat, pesawat, tembak-tembakan, tembak-tembakan lagi, tembak-tembakan lagi. Oke, jadi
Alat ini sangat berguna sekali karena dengan alat sekecil ini dan mobile, saya bisa mempergunakannya untuk berbagai macam hal, untuk mendengarkan musik, nonton film, lihat jam bahkan nih, foto, dan tentu saja main game. Sehingga jika kita bepergian, misalnya naik mobil dan bosan, tidak tahu mau ngapain, kita bisa ngotak-atik PS ini. Karena saya benar-benar orang yang sangat suka game, makanya saya membeli alat ini. Ini salah satu game yang ada. Alat ini benar-benar membantu kegiatan saya. Paling tidak menghilangkan kebosanan saya. Misalnya ketika menunggu, atau ketika dalam bis, dalam perjalanan ke kantor misalnya. What's the mission? The straight-up snatch and grab. A guy named Vasily Gozerov, former KGB officer with suspected links to Russian organized crime. Sounds like a real charmer. Yeah, he's also extremely dangerous. Intel indicates that he's currently holed up in a small village to the north. Going undercover using the local ferry, which docks here, we can quietly make our way to the village center. Now, from what little we know, this guy travels with a large contingent of armed guards. Oke, itu adalah salah satu game yang saya punya. Yuk kita lihat game saya yang lain. PS Portable ada beberapa varian, ada PS Pico, PSP 1, PSP 3. Anda bisa datang ke toko yang menjual PS Portable, kemudian Anda silakan bertanya-tanya harganya berapa. Semuanya sangat bagus dan bisa dibawa kemana-mana, tapi saya paling suka yang ini karena kecil, compact. Oke, ini game saya yang lain. Ini adalah game tentang pesawat tempur.
Oke. Ini adalah salah satu contoh kursi game yang saya punya. Oke, kita back ke model awalnya. Jadi intinya, jika Anda ingin mengisi waktu luang Anda bisa membeli alat ini supaya Anda tidak bosan ketika di jalan. Oke, saya si Jubah Merah, dan ini adalah si Jubah Merah TV on YouTube. See you next time.